sahabat Khutardi yang mutuah sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, saya berada di Panten Luah, yaitu di air terjun Panten Luah, Kaya Cirit Matang Gelumpang Dua. Air terjun Panten Luah ini atau air terjun Kaya Cirit berada di Kecamatan Pesangan Selatan yang jauh di pedalaman. Air terjun Panten Luah ini ketinggiannya lebih kurang 100 meter. Untuk mencapai lokasi air terjun ini, tentunya rekan-rekan semua harus memasuki hutan belantara. Untuk mencapai lokasi ini sangatlah menguras tenaga, dikarenakan medan yang dilewati sangatlah terjal dan hutannya masih asli alias masih terawan. Jalan yang dilewati adalah hutan belantara sambil menuruni jurang. Untuk menuruni jurang yang sangat terjal, kita membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam baru sampai ke tempat tujuan. Dengan kondisi jalan yang sangat ekstrim dan lokasinya sangat sulit untuk ditempuh, maka Anda harus siaga, sehat jasmani dan rohani. Di lokasi air terjun Kaya Cirit ini, suasananya sangatlah ekstrim dan suasana di sini sangat mengerikan dan juga sangat menakutkan. Air terjun Panten Luah ini berada di desa atau kampung Kaya Cirit, Pesangan Selatan, Kabupaten Birin. Sahabat Khutardi Georgia, tunggu apa lagi? Silakan Anda berkunjung ke Kabupaten Birin dan langsung Anda ke Matang Gelumpang 2 atau ke Pesangan Selatan menuju ke Kampung Kaya Cirit untuk Anda mencapai air terjun yang sangat ekstrim dan indah ini. Di lokasi air terjun Panten Luah ini, kita tidak bisa berkemah karena tempat ini kita sepertinya terkurung. Dan apabila datang air bah besar dari atas sana, maka kita akan terkurung dan tidak bisa keluar dari lokasi air terjun Panten Luah ini. Sahabat, saya mohon maaf kenapa saya membawa senjata tajam, mengingat lokasi ini sangat banyak binatang buas. Senjata tajam ini hanya untuk menjaga diri saja, bukan untuk apa-apa. Salam sukses, sahabat Khutardi Georgia.